Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam dari kami seluruh pendeta dan sintua HKBP Jalan Lejen Suprapto. Horasma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera. Selamat hari Minggu, semoga Tuhan memberkati persekutuan dan peribadahan kita hari ini. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu kelima setelah Trinitatis, yaitu Ketritunggalan Allah dengan tema Pergi dan beritakanlah firman Allah. Kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah keluar dari kegelapan menuju sinar terang Kristus. Kita dikhususkan Allah untuk menyatakan kemuliaan dan terang Tuhan di dunia ini. Kabar baik adalah penghibur dan kekuatan bagi kita di tengah-tengah kesulitan situasi dan kondisi kehidupan kita saat ini, terlebih akibat dari dampak pandemi COVID-19 yang sedang meningkat. Marilah kita lebih banyak mengabarkan kebaikan untuk menopang dan menyemangati sesama. Mari kita meneguhkan hati dan mempersiapkan diri untuk mengagungkan namanya yang kudus. Kita menghadap tahta kudus Allah. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, marilah menaikkan pujian penyembahan kemuliaan kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Roma hona massa
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus, dalam damai sejahtera, kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharulah hati kami, supaya kami semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini, yaitu hukum Taurat keempat dan maksudnya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh, ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan,
ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya ialah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami, kepada-Mu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi nas epistel bagi kita pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal kedua ayat 1-5. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Warta jemaat untuk Minggu hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pernikahan, warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah, Timothy Ananta Purba, Sarjana Ekonomi, alamat Jalan Dahlia 2 nomor 229K, Pemda tingkat 1 Medan. Anggota jemaat Gereja Metodis Eprata, Kuala Bekala, putra Bapak Raja Balai Purba SHMK, almarhum Ibu Dr. Randa Ranita Borusima Sinulinga MSI dengan tunangannya Teresia Margareta Borusihite SH, alamat Jalan Bentengan Mas 2 nomor 43 RT 06 RW 06 Sunter Jaya, Jakarta Utara. Anggota jemaat HKBP Jalan Legend Suprapto Resort Tanah Tinggi. Putri Bapak S. Sihite, Ibu Situa R. Borusianturi. Pemberkatan nikah Jumat 16 Juli 2021 pukul 10 WIB di Gereja Metodis Indonesia Jemaat Eprata. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Kedua, berita anak lahir. Pada hari Jumat 18 Juni 2021, Tuhan menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Nimrod Simamora SSOS, Catherine Aha Borusiringoringo Sarjana Sosial. Alamat Jalan Tuparef 1 nomor 6 RT 03 RW 09 Pulau Mas Jakarta Timur Sumur Batu. Ketiga, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 Bapak Situa Masta Renius Hasiholan Simanukalit umur 66 tahun dari WIK 9. Alamat Jalan Serdang Baru 12 nomor 11 RT 013 RW 05 Kelurahan Serdang Kecamatan Jakarta Pusat. Istri Rustina Boru Hutajulu. Almarhum meninggalkan 3 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 di TPI Menteng Pulo, Jakarta Selatan. 2. Telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021. Ibu Yonaria Boru Tampubolon umur 71 tahun dari WIK 1. Alamat Jalan Kampung Rawa Tengah RT 03 RW 06 nomor 27 Galur Jakarta Pusat. Suami Mian Simanjuntak almarhum. Almarhumah meninggalkan 2 orang anak. Jenazah dimakamkan pada Selasa tanggal 29 Juni 2021 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. 3. Telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Ibu Asmina Boru Sibagariang umur 73 tahun dari WIK 5. Alamat Jalan Haji Ung Gang 5 nomor 338
RT 010 RW 03 Jakarta Pusat. Suami Situa Sabar Simanjuntak. Almarhumah meninggalkan 3 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. 4. Telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 Juni, Bapak Pendeta Ramlan Hutahayan, umur 65 tahun dari WIK 6, alamat Jalan Cempaka Baru Tengah, nomor 52 Jakarta Pusat. Istri Eurike Boru Gultom. Almarhum meninggalkan 2 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021 di TPU San Diego Hill, Cikarang, Jawa Barat. 4. Pelaksanaan ibadah di Gereja HKBP Jalan Letjen Suprapto. Sesuai surat ketetapan Pendeta HKBP Resort Tanah Tinggi nomor 108 tahun 2021 tertanggal 30 Juni 2021, dengan ini disampaikan bahwa 1. Pelaksanaan kebaktian Minggu pada tanggal 11 dan 18 Juli 2021 akan dilaksanakan secara online atau dilakukan di rumah kita masing-masing. 2. Pelaksanaan kegiatan peneguhan Sidi untuk pelajar Sidi tahun ajaran 2020-2021 yang telah dijadwalkan pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 akan ditunda sampai dengan keadaan yang memungkinkan untuk melaksanakan acara peneguhan Sidi tersebut. 3. Pelaksanaan ibadah partupolon atau ikat janji dan pemberkatan nikah atau pamasu-masuon yang sudah terjadwal akan dilaksanakan dengan membatasi jumlah orang yang hadir sebanyak 50 orang untuk masing-masing keluarga, paranak dan parboru, serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 4. Pertanggungan WIK untuk sementara diliburkan sampai ada pemberitahuan kemudian, serta pelayanan-pelayanan untuk kunjungan orang sakit, acara mangapuli, dan pelayanan-pelayanan seksi-seksi lainnya akan disesuaikan dan ditentukan waktunya kemudian setelah memungkinkan untuk dilaksanakan. 5. Penggunaan aula selama masa penutupan ibadah Minggu di gereja akan dilarang atau dikosongkan kecuali untuk kegiatan pembuatan ibadah online. Sekolah Minggu dan area perparkiran di gereja kita akan dikosongkan. 6. Pelaksanaan sermon parhalado akan dilakukan melalui Zoom meeting dan sermon sesi perupuan dilaksanakan secara online. 7. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan jemaat di wilayah Gereja HKBP Suprapto. 8. Kantor Sekretariat Gereja HKB Suprapto tetap buka hari Senin libur dengan jadwal jam kantor adalah pukul 10 WIB sampai 14 WIB. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, Tuhan.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan untuk kita di Minggu kita kali ini, Minggu kelima setelah Trinitatis, terambil dari Injil Markus pasal 6 ayatnya yang ke-6b sampai dengan ayatnya yang ke-13. Injil Markus pasal 6 ayat 6b sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu kali ini Alkitab Tuhan kita menyuruh ke-12 murid, ke-12 rasul untuk pergi melayani, menyampaikan berita sukacita, menyampaikan berita keselamatan. Tetapi Amang Inang, kalau kita baca tadi di dalam firman Tuhan ini, ada hal yang sangat unik, yang menarik ketika kita membaca. Apa yang unik dan menarik itu? Dikatakan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, ke-12 rasul itu, ketika pergi di dalam melayani, menyampaikan berita sukacita. Tuhan kita, Yesus Kristus, mengatakan agar tidak membawa apa-apa di dalam perjalanan ketika mereka melayani. Ini hal yang sangat unik dan sangat menarik. Kenapa Tuhan kita Yesus Kristus menyuruh muridnya untuk tidak membawa apa-apa? Kalau kita baca tadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus hanya menyuruh ke-12 muridnya, rasul itu hanya diperkenankan membawa tongkat. Ada apa? Saya sangat menarik ketika membaca firman ini. Dan saya menangkap ada satu hal yang sangat luar biasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ke-12 rasul ini. Yang ingin dikatakan Tuhan Yesus kepada setiap para pelayan, yang ingin dikatakan Tuhan Yesus kepada setiap hamba ketika ingin melayani, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir dengan hal-hal apa saja yang ada di dunia ini. Kalau kita tadi baca, uang tidak boleh, roti tidak boleh, itu hal-hal yang ada di dunia ini. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya sebagai pendeta, sebagai pelayan Tuhan,
dan saudara-saudari yang di rumah, sebagai keluarga, rumah tangga, juga sebagai pelayan Tuhan, ingatlah, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Ada firman Tuhan yang mengatakan, saya akan katakan dalam bahasa Batak, harupidong namartonga-tonga langit, isarihon debata, lamahita jolma. Ternyata burung yang terbang di angkasa pun, Tuhan sangat peduli, Tuhan mau untuk memberikan makan bagi burung-burung yang terbang di atas langit. Demikian juga dengan kita. Ketika kita melayani, ketika kita menyampaikan kabar sukacita, ketika kita menyampaikan kabar baik, ketika saya tidak khawatir dengan apapun yang ada di dunia ini, Tuhan akan memperhatikan hidupku. Tuhan akan peduli kepada hidupku. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi hidupku. Itu sebabnya Tuhan melarang murid-muridnya untuk membawa segala sesuatu. Bagaimana sih kita mengetahui cara pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus ketika saya melayani, ketika saya mau untuk memberitakan sukacita? Di sini diterangkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus bagi orang-orang yang percaya kepada Dia adalah dengan cara memakai saudara-saudara kita, memakai orang lain untuk memelihara kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari dikatakan di dalam ayat ini, kalau misalnya ada orang yang sudah menerimamu, tinggallah bersama-sama dengan dia. Ini sangat luar biasa. Ketika kita melayani, kita melihat ada orang lain yang menerima pelayanan kita, maka disitulah pemeliharaan Tuhan. Disitulah berkat Tuhan. Saya yakin orang yang mau menerima para pelayan, mereka pun pasti akan memberikan yang terbaik kepada sang hamba itu, sang pelayan tersebut. Sehingga ketika sudah ada dari kedua belah pihak yang saling menerima, kabar baik, kabar sukacita itu, kabar keselamatan itu, pasti akan masuk ke dalam hati sang penerima. Kemudian dikatakan Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Firman Tuhan itu adalah firman yang pasti. Firman Tuhan itu untuk selama-lamanya. Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Alfa dan Omega, Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka dari itu ketika ada orang yang tidak mengindahkan firman Tuhan, yang tidak mengindahkan nasihat-nasihat kita sebagai para pelayan Tuhan, sebagai pelaku-pelaku firman, sekali, dua kali, tiga kali kita menyampaikannya, tetapi dia tidak mau untuk bertobat dan berubah, maka dikatakan di dalam firman Tuhan, kita harus keluar dan mengebaskan debu yang ada di kaki kita, yang artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan menjadi salah kita, bukan menjadi dosa kita lagi Bapak Ibu, ketika kita sudah mengingatkan orang tersebut. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita ingin menyebarkan firman Tuhan, ketika kita ingin mengatakan kebenaran kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang sudah melakukan kesalahan, kita takut untuk menyampaikan kebenaran. Ketika kita takut, maka firman Tuhan, kebenaran itu tidak akan sampai kepada orang tersebut. Ketika kita tidak menyatakan kebenaran, disitulah keberdosaan kita, disitulah kesalahan kita. Tetapi ketika kita menyatakan kebenaran kepada orang yang sudah melakukan kesalahan, satu kali, dua kali, sampai tiga kali, ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudari, itu bukan menjadi dosa kita lagi, itu bukan menjadi kesalahan kita. Tetapi dialah yang menanggung dosa-dosa itu, urusan dialah kepada Tuhannya, bagi orang yang tidak mau menerima firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika saya membaca firman Tuhan ini sangat luar biasa bagi kita. Sering sekali kita, ketika kita hidup di dunia ini, kita takut di dalam berproses untuk menyatakan kebenaran. Ternyata, ketika saya melihat keadaan kehidupan kita, ketika kita mau untuk berproses menyatakan kebenaran, dampaknya sangat luar biasa.
memang si sogodo halak nama dok hasitongan nina halak kita si sogodui dibenci orang-orang yang menyatakan kebenaran. Tetapi ketika kita terus berproses, orang bisa karena biasa katanya. Ketika kita berproses untuk selalu terus menyatakan kebenaran, dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Orang yang kita nasihati, orang yang kita sampaikan firman Tuhan untuk bertobat itu, ketika dia terus-menerus mendengarkan itu, dan dia mau untuk bertobat, sukacita ada bagi dia, dan sukacita juga ada bagi kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Maka dari itu, melalui firman Tuhan pada hari ini untuk kita, janganlah menjadi orang yang kedua yang dikatakan Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi jadilah orang yang pertama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, yang menerima firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, di ayat yang 10 dan ke-11 itu ada pertanyaan yang sangat luar biasa bagi kita. Apakah kita mau menjadi berkat atau hidup kita kita buat agar kita tidak menjadi berkat? Kalau kita mau menjadi berkat, kita harus mau menerima setiap pelayan yang datang ke tempat kita. Tetapi kalau kita memilih agar hidup kita tidak menjadi berkat, maka jangan pernah, dan saya yakin kita tidak akan mau untuk menerima para pelayan untuk datang ke tempat kita. Saya pernah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, di dalam kehidupan saya, banyak sekali sekarang pada zaman sekarang ini ya, memang kayak mana ya dibilang ya, agak ngeri-ngeri sedap, atau saya bilang sebagai pelayan agak unik ya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Kenapa? Ketika di zaman kita sekarang ini ada jemaat yang memberikan hamoleateon kepada para pelayan. Saya beri contoh nih, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Dia memberikan hamoleateon. Bahkan kalau kita lihat, banyak sekali orang jemaat yang mau memberikan hamoleteon kepada para pelayan. Entah itu pendeta, entah itu sintua. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, ketika kita menjadi orang yang kedua yang dikatakan Tuhan Yesus, yang tidak menerima firman Tuhan, yang tidak mau menjadi berkat, maka ketika kita datang ke gereja dan ngecek warta jemaat, apalagi kalau kita cek itu enggak program-program dulu yang kita cek, warta jemaat keuangan itu yang kita cek. Ketika kita cek warta keuangan, kita lihat di situ hamoleteon tu padita nasaon, hamoleteon tu sintuan nasaon. Langsung kita bilang yang aneh-aneh di dalam kehidupan kita. Bahkan sering sekali saya mendengar banyak sekali yang sudah mengatakan para pelayan sekarang mata duitan katanya. Tidak, jangan seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Ketika kita memberi hamoleteon, ketika kita memberi persembahan, itu untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga ketika kita sudah memberi, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, itu akan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Kemudian, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dikatakan di ayat 12, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Maukah hidup kita menjadi saluran berkat? Maukah hidup kita untuk menjadi penyembuh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Kalau kita lihat sekarang ini yang paling utama, sakit itu bukan sakit seperti sakit kepala, bukan. Seperti sakit flu, pilek, bukan. Tetapi kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, banyak sekali orang yang sakit tetapi dia sakit hati. Ini banyak sekali. Maukah kita menjadi penyembuh bagi orang-orang yang memiliki sakit hati? Maukah kita menjadi orang yang menyampaikan damai sejahtera bagi orang-orang yang sudah disakiti hatinya, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan dan mereka mau untuk membuang sakit hati mereka? Ini adalah tugas kita, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Maka dari itu tadi saya katakan, kita harus mau untuk berproses dalam hidup ini. Maka melalui firman Tuhan ini, di minggu kita, minggu kelima setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, yang sangat penting kita harus mau untuk menerima firman dan bertobat dari perlakuan-perlakuan tingkah laku kita yang jelek menjadi tingkah laku kita yang baik, yang seturut dengan firman Tuhan. Dan terimalah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang bisa karena biasa tadi saya katakan.
Ketika kita sudah biasa untuk melakukan kasih, ketika kita sudah biasa untuk menjadi berkat, maka itu akan otomatis. Tanpa kita sadari, kita akan menjadi saluran berkat. Ketika kita mau untuk selalu membiasakan itu. Ada seorang yang bernama Fernando. Saya buat dulu namanya Fernando ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ini anak kecil si Fernando ini. Masih SD lah. Tapi dia ini jugul, bandalan. Saking bandalnya si Fernando ini, dia selalu bikin gaor. Lari ke sana di rumah itu, lari semua, naik kursi, naik meja, saking bandalnya. Jadi suatu saat dia lari-lari-lari di dalam rumahnya sampai keluar halaman, dia lari-lari-lari-lari menghancurkan apa yang dia lihat. Kemudian dia tersandung. Ketika dia tersandung, kenalah bibirnya ke sebuah batu. Ketika kena bibirnya, robeklah bibirnya ini. Ketika itu datang mamanya, mamanya melihat sudah robek bibir si Fernando ini, anaknya ini. Kemudian mamanya marah-marah, kau ini sih bandal kali kau, lari-lari aja terus. Makanya ketika kau kesandung kenalah, jadi robeklah itu bibirmu itu, kata sang mama. Akhirnya mamanya bawa ke puskesmas. Ketika di puskesmas, diobatilah si Fernando ini, dijahitlah bibirnya ini. Habislah 500 ribu untuk menjahit bibir dari si Fernando ini. Nah, ketika pulang, si Fernando ini tidak mau untuk jorak, tidak mau jerah dia. Dia tetap ingin selalu bandal, karena sudah terbiasa bandal. Kemudian ketika pulang, dia berkata kepada mamanya, dia minta duit kepada mamanya. Dibilang dia sama mamanya, mama, bagi dulu duitmu 10 ribu, idokon ibana songoni. Buasa suarana songoni alanga mariba katong bibirna. Jadi songoni mas suarana. Bagi dulu duitmu mama 10 ribu, idokon ibana. Langsunglah mamanya marah-marah. Kau ini minta 10 ribu lagi? Udah bibirmu robek, minta 10 ribu, udah ngeluarin duit mama 500 ribu untuk benerin bibirmu itu. Kata mamanya kepada si Fernando. Terus apa yang dikatakan si Fernando? Fernando bilang kepada dia, kalau mama gak mau ngasih duit 10 ribu, kuribakan lagi lah ini bibir ini, katanya. Kemudian mamanya mikirlah, daripada keluar 500 ribu lagi, dia ngasih 10 ribu. Seringkali Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika di dalam kehidupan kita, kita selalu melakukan yang nyaman. Ketika kejahatan, ketika keberdosaan itu nyaman bagi kita, terbiasa kita melakukannya, maka kita tidak akan pernah bisa untuk melakukan hal yang baik. Tetapi ketika kita berproses di dalam kehidupan kita, proses untuk menjadi berkat selalu terus, untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, untuk selalu berproses menuju pertobatan, maka kita akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Kita sampaikan hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jadilah pelaku-pelaku firman, jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang mau untuk menyebarkan damai sejahtera, yang mau untuk menyebarkan sukacita kepada setiap orang yang kita jumpai dalam hidup kita ini. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, buat sukacita-Mu yang masih kami rasakan hingga pada hari ini. Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami Tuhan melalui kesehatan yang kami terima. Kami juga berterima kasih Tuhan kepada Engkau Tuhan, karena pada hari ini pun kami masih bisa beribadah kepada Engkau Tuhan, walaupun kami beribadah di dalam rumah kami masing-masing, menyanyikan lagu-lagu pujian serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu berada di tengah-tengah hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa melakukan seturut dengan firman-Mu. Firman-Mu mengatakan kepada kami Tuhan, agar kami selalu menjadi pelayan-Mu Tuhan, menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan bagi saudara-saudara kami. Dan kami mau untuk menjadi berkat, menjadi penyembuh bagi saudara-saudara kami Tuhan. Maka dari Tuhan kami sampaikan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga membawa di dalam doa kami ini Tuhan, jemaat-Mu HKBP Suprapto. Jikalau ada di tengah-tengah kami Tuhan, jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, terlebih lagi pada masa-masa kami ini Tuhan pandemik COVID-19. Kiranya Engkau mau untuk menjamah mereka Tuhan. Jauhkan segala penyakit, jauhkan virus-virus Tuhan dalam tubuh mereka, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan daripada Engkau Tuhan, dan dapat kembali bersama-sama dengan keluarganya
dan mendapatkan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Maka dari Tuhan kami sampaikan jemaatmu HKBP Suprapto hanya ke dalam tangan pengasihanmu Tuhan. Kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkan itu agar kami layak berada di hadapanmu. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasihanilah kami Tuhan orang yang berdosa ini. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan, saya akan membacakan ayat Alkitab yang tertulis dalam Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita kumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 666 ayat 1 dan seterusnya. Sambil kita kumpulkan persembahan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, persembahan kita yang terbaik. Membawa terang Injil bagi dunia dalam gelap, terang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Menetap jadi remang pagi dan remang di siang terang, kuasa Kristus kenyataan dunia penuh kasih-Nya. Ikon endehono tak puji kasama pon Tuhatai Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia-Mu modani waktu semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua ku serahkan padamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami seluruh pendeta, Parhlado, HKBP Suprapto, mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita sekalian, dan kami meminta kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap memakai masker, mencuci tangan, dan prokes kesehatan protokol COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.